meniti jembatan gantung setiap hari. Aktivitas ini tidak mungkin dilewatkan masyarakat di Lubuk Perahu, Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Ada rasa takut menghantui mereka, tatkala harus berjalan selangkah demi selangkah, meniti seling jembatan ini. Tapi, tidak ada pilihan lain bagi mereka. Kalaupun terpaksa, ketika tak cukup nyali, pilihannya hanyalah menyeberangi aliran sungai Batang Kuranci. Keprihatinan masyarakat Lubuk Perahu boleh jadi sedikit berkurang. Paling tidak, mereka kini sudah tidak lagi meniti seling jembatan darurat. Dua bilah papan seadanya sudah terbentang dari ujung jembatan di Lubuk Perahu hingga ke ujung lainnya di Lambung Bukit. Memang tidak mudah bagi mereka, apalagi bagi anak-anak sekolah. Demi mengejar impian, tidak ada jalan lain selain meniti jembatan ini untuk pergi bersekolah di kampung sebelah. Rasa cemas jelas mereka rasakan saat menyeberang, apalagi ketika musim penghujan datang. Salah melangkah, bisa nyawa taruhannya. Jatuh ke aliran sungai Batang Kuranci. Sudah lama kita berkira. Jadi enggak takut lagi ya lihat di sini. Sama pernah lihat sungai? Pernah. Gimana rasanya takut enggak? Takut. Sejak hari Minggu. Ini tahu siapa yang perbaiki? Semua warga. Semua warga. Faras takut enggak lewat jembatan di sini? Ini sudah enggak. Ya kalau itu ya agak cemas. Memang kondisi ini nyata ada di Indonesia. Wilayah Lubuk Perahu bukan daerah terpencil. Wilayah Lubuk Perahu masih bagian dari ibu kota provinsi. Seharusnya mata penguasa tidak luput mencermati nestapa mereka. Masih besar harapan mereka memperoleh perhatian lebih dari para penguasa. Menyulap jembatan darurat Lubuk Perahu menjadi lebih layak untuk diseberangi. Akankah asam mereka ini akan terbeli, berwujud menjadi nyata? Rino Sulyadi, Padang, Sumatera Barat.